Hari ini kita ada buat program bantuan khas ibu tunggal untuk fasa kedua lah. Fasa kedua tu untuk bulat tahun lepas sebenarnya. Tahun ni belum ada lagi. Pemilihan tu kita ada kriteria dia lah. Maksudnya dia ada syarat dia. Wajibnya adalah seorang ibu tunggal lah. Sama ada dia diceraikan ke bercerai, kematian suami ke, ataupun maksudnya tak berkahwin tapi dia ada anak luar nikah ataupun anak angkat lah. Benda macam tu. Lagi satu, kita ada kriteria yang lain, iaitu pendapatan lah. Pendapatan garis kemiskinan 1369 dan per kapita.